Ada-ada saja aksi seru dan lucu saat memeriahkan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti sejumlah bocah yang tengah beraksi mengikuti lomba balap karung ini. Pada rekaman video terlihat tingkah menggelikan bocah-bocah yang berjuang memenangkan lomba balap karung. Mereka meloncat-loncat namun harus tetap fokus lurus ke depan. Namun ada yang tak mampu hingga terguling. Kelucuan bocah-bocah ini menjadi sorotan warganet. Tak hanya aksi saat berlomba saja yang membuat terpingkal-pingkal. Penampilan para bocah dibungkus karung dan mengenakan helm saja sudah cukup membuat gelak tawa. Pada video, para penonton di lokasi lomba terlihat antusias menyaksikan lomba balap karung ini.